Menjawab persoalan PPDB sistem zonasi yang dikeluhkan masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membangun SMK Negeri 1 Pagentan di Kabupaten Banjarnegara. Pemprov Jawa Tengah sedang memperbanyak jumlah SMK di daerah yang belum memiliki sekolah negeri di 17 kecamatan se-Jawa Tengah. Di tengah polemik keluhan masyarakat tentang penerapan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru punya jurus jitu. Ganjar meresmikan SMK Negeri 1 Pagentan di Kabupaten Banjarnegara sebagai satu dari sejumlah SMK yang akan dibangun di daerah yang belum memiliki sekolah negeri di Jawa Tengah. Di sela peresmian sekolah, Ganjar mengajak diskusi para pelajar yang hadir. Ganjar mendorong pelajar untuk menyambut tantangan di masa depan. Ganjar berharap keberadaan sekolah vokasi yang semakin banyak dapat melahirkan banyak lulusan unggul yang siap menciptakan inovasi. Ketika kita melihat kemarin saat PPDB dengan zonasi masih banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak bisa menampung, maka kita mencoba menghitung kembali daerah-daerah di remote area yang membutuhkan sekolahan. Nah, ini kita dorong. Saya sedang memperbanyak SMK, ya, agar SMK ini betul-betul menyiapkan tenaga terampil, dan kaitan dengan hilirisasi industri yang sedang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia, coba kita sambut dengan SDM yang unggul, SDM yang terampil, dan itu adalah sekolah-sekolah vokasi seperti ini. Dan saya senang sekali, ini jurusannya adalah energi